kandungan. Pewarisan anak dalam kandungan atau pewarisan janin yang berada dalam kandungan ibunya sebelum dia lahir di dunia. Sebab kemungkinan ada situasi atau kes-kes tertentu yang mana berlakunya kematian sedangkan waris yang ditinggalkan itu ada seseorang yang sedang hamil. Okay. Jadi anak dalam kandungan berkenaan layak atau tidak mendapat harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kebiasaannya dalam konteks pewarisan anak dalam kandungan ini adalah hubung kaitnya dengan kematian suami yang isterinya sedang hamil. Kebiasaannya. Oleh itu, dalam konteks pembahagian harta pusaka, kita perlu teliti dan berhati-hati. Okay. Apabila seorang lelaki meninggal, kemudian meninggalkan isterinya, wajar pada kita atau pada mereka yang menyelesaikan harta pusaka berkenaan untuk dibawa berunding dan berbincang, bertanya adakah isteri itu sedang hamil atau tidak. Ini bagi yang ada kemungkinan hamil lah. Jangan suami umur berapa? 90. Isteri umur berapa? 89. Jangan tanyalah yang tu. Itu maksudnya. Okay, kena faham lah. Kan jangan tanyalah. Okay, kan isteri dia hamil ke tidak, umur berapa? 89. Payahlah. Yang kita bincang ini ada kemungkinan hamil. Okay, wajar ditanya. Kita sebagai pak mertua kepada menantu itu atau ibu mertua kepada menantu berkenaan, anak kita meninggal dunia, menantu kita baru umur dalam 35, patut kita sewajarnya kita tanya menantu kita, awak hamil ke tak? Jangan terus je bagi harta. Kalau bagi harta, kita bimbang, lepas bagi harta 3 bulan kemudian menantu kita kata, saya hamil lah, dah disahkan hamil 4 bulan, belum ni tak perasan. Contoh, harta dah bahagi dah. Kita tak nak berlaku begitu. Oleh itu apabila ditanya suami apa ni, pihak-pihak tertentu tanya awak hamil atau tidak, entahlah, kena pergi cek atau jumpa doktor lah. Itu maksudnya. Jangan terus kita nak bahagi je. Biasanya wang-wang tunai lah mudahnya. Tanah mungkin lambat 4 bulan 5 bulan tak selesai lagi lepas mati. Yang cash ni, yang mungkin cash KWSP contohnya, KWSP biasanya 2 minggu ke 3 minggu dah dapat. Bimbang juga. Jadi itu yang kita nak bincang malam ini, kemungkinan terjadi di kalangan masyarakat kita, bukan benda yang mustahil. Ramai yang suami meninggal, isteri sedang hamil. Kemungkinan mereka yang tidak faham tentang ilmu faraid, dikata beri buat apa, orang tak ada lagi atas dunia, cuma adalah kandungan, biarlah. Jadi ini yang kita nak bincangkan dalam konteks pertemuan kita yang singkat inilah, dalam konteks pertemuan kuliah maghrib kita. Okay. Ijma' ulama' maknanya tak ada ulama' khilaf pun. Semua ulama' sepakat berijma' bahawa janin atau anak dalam kandungan berhak atau termasuk di bawah mereka yang layak dapat harta pusaka jika mati pewarisnya. Okay. Tidak ada khilaf. Okay. Maksudnya apabila seseorang itu hamil, suaminya meninggal, ijma' ulama mengatakan anak dalam kandungan itu layak dapat harta pusaka. Okay. Layak dapat harta pusaka yang ditinggalkan oleh bapanya yang dia tak sempat tengok atas dunia. Jangan kita pinggirkan. Apabila lahirnya nanti, yatimlah dia. Okay. Jadi apabila lahirnya, yatim itu kena hati-hatilah harta yang ayah dia tinggal dulu. Sebab kita bimbang takut terkena ayat Suratul Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawuna sa'ira. Kita bimbang ayat itu terkena.
Sesiapa yang makan harta anak yatim secara zalim. Okey. Kan, seumpama dia makan api, kan? Yang mana ke dalam api nerakalah dia akan diumbangkan. Nah, ini yang kita bimbang. Kita cuma tengok anak yatim yang dah ada masa ayah mati, yang dalam perut macam mana? Kan, kalau dia lahir lebih-lebih yatim lah dia. Yang yatim ada umur 10 tahun, 6 tahun, tepat tengok ayah dia. Nah, ini yang kita bimbang, takut kita salah guna harta yang ditinggalkan, takut dikatakan kita menyalahguna secara yang tidak betul, secara zalim. Okey. Jadi kalau sekiranya meninggal, isteri sedang hamil, meninggal maknya sedang hamil, mungkin juga mak dia mahamil, contohlah. Seorang ni mati, umur berapa orang ni? Umur 20. Kan, mak dia umur 45. Sedang hamil dengan ayah baru, contoh. Kan, contoh dia mati umur 20. Kaya ni, umur 20 kaya. Sebab apa kaya? Ayah dia meninggal dulu, banyak tinggal harta. Lepas ayah meninggal, mak dia kahwin, kahwin lain. Okay. Mak dia kahwin lain. Mak dia kahwin lain pula, hamil mak itu. Contohlah, dia anak seorang saja yang meninggal tu, adik-beradik tak ada. Yang bakal adik-beradik adalah mak dia sedang hamil. Cuma adik-beradik satu mak lain bapa, lain bapa. Okey, satu mak lain bapa. Kalau dia meninggal nanti, yang dalam kandungan mak dia tu layak dapat harta pusaka. Mungkin mak dia sedang hamil. Ini kena perhatilah dalam konteks pewarisan. Okey. Walau bagaimanapun, pewarisan janin ini atau anak dalam kandungan ini ada dua syarat. Dua syarat. Mesti memenuhi kedua-dua syarat ini barulah dia layak dapat pusaka. Yang pertama, syarat yang pertama, mesti kehamilan berlaku sebelum mati. Hamil sebelum mati. Okey, itu syarat yang pertama. Jangan mati dulu baru hamil. Itu bahayalah. Sebab itu ulama ada ukuran, ada tempoh. Sebab itu ditentukan tempoh untuk menentukan kehamilan ini berlaku belum matikah atau lepas mati. Sebab itu ada tempoh-tempoh tertentu tu yang ulama kita letak. Tapi sekarang ini proses mudahlah. Kita ada kepakaran macam-macam doktor kita. Jadi apabila diakui oleh doktor berkenaan bahawa seorang ini hamilnya 20 hari bulan 4 2018, yang saya cek doktor hamil. Suami meninggal 21 hari bulan 4. Mana dulu, hamil dulu ke mati dulu? Contoh. Mudahlah sekarang. Kita beri kepercayaan kepada doktor pakarlah. Ulama dulu dia buat dalam bentuk tempoh, takut ada pertikaian. Tempoh-tempoh hamil kan, untuk menentukan anak itu wujud sebelum matikah atau lepas mati. Kemungkinan bagi suami isteri, suami meninggal, mungkin isteri yang bagus, tak ada masalah. Okay? Yang ini selesai. Yang saya kata tadi, yang mana seorang ini meninggal, mak dia kahwin lain. Sebelum dia meninggal, mak dia kahwin lain. Okay? Tiba-tiba mak dia disahkan hamil. Bila hamil itu berlaku? Masa malam tahlil kah hubungannya atau sebelum dia mati? Sebab mak dia tak ada masalah. Gitu. Kan? Ini yang ulama dia, ulama dulu buat sempadan-sempadan untuk beri keyakinan kita untuk meletakkan sesuatu hukum. Kan? Contoh, mak dia umur dalam 45 tahun, anak yang meninggal ni umur 20 tahun. Okey, tak kahwin lagi, bujang. Okay, adik-beradik tak ada. Ayahnya dah lama mati. Ayah sebenar, ayah tiri, ada yang kahwin dengan mak dia. Dia meninggal, mak dia pergi cek doktor. 2 bulan lepas dia meninggal, doktor kata awak disahkan hamil bermula tarikh sekian-sekian, baru sebulan. Mana mati dulu ni? Mati dulu ke hamil dulu? Kena cek lah. Mati dah 2 bulan dah, dia hamil baru sebulan. Anak dalam kandungan tu tak layak dapat pusaka kerana kehamilan berlaku selepas mati. Nah, itu maksudnya, takut mak dia mendakwa nak beri juga ke anak dia dalam kandungan. Sebab itu kena cek tempoh kehamilan. Jadi sekarang ini doktor pakar kita boleh tentukanlah bila dia start hamil. Jangan nak tarikh lah, tarikh bermula kehamilan dia bagi tahu sekian-sekian tarikhnya, mati sekian-sekian tarikhnya.
ukurlah dua tu, mana dulu. Kalau mati dulu baru hamil, maka tak layak dapat pusaka. Kalau hamil dulu baru mati, barulah syarat pertama dipenuhi. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi syarat yang pertama, kehamilan berlaku sebelum mati. Hamil dulu barulah mati. Jangan mati dulu baru hamil. Okey. Syarat yang kedua, okey, itu syarat yang pertama untuk melayakkan anak dalam kandungan dapat pusaka. Baru penuh satu syarat. Syarat yang kedua, mesti anak berkenaan dilahirkan hidup. Itu syarat yang kedua. Anak berkenaan hendaklah dilahirkan hidup. Tak boleh gugur. Tak boleh meninggal. Kan, Dr. Soh kan hamil berapa sebulan, suami dia meninggal bila? Baru minggu lepas meninggal. Maka layak dapat pusaka. Walaupun baru sebulan hamil, suami meninggal, layak untuk memenuhi satu syarat. Tiba-tiba usianya 3 bulan keguguran, maka tak dikira lah. Tak ada. Kiranya tak layak tu, tak ada dapat pusaka. Jangan gugur beri juga. Beri kat dia, ambil mak dia, bukan. Sebab syarat yang kedua tidak dipenuhi. Syarat yang kedua itu apa dia? Lahir hidup. Walaupun sekejap. Mungkin sejam, mungkin setengah jam. Tapi doktor sahkan dia hidup ketika bersalin, maka itu boleh digunakan. Doktor kata anak ni hidup, tapi oleh kerana berlaku komplikasi dan sebagainya masa bersalin, apa ni kan, masuk dalam inkubator, setengah jam kemudian meninggal, maka layak dapat pusaka arwah ayahnya yang meninggal 8 bulan lepas, 7 bulan lepas. Okay. Habis nak beri ke siapa? Mak dia lah sebahagiannya. Jadi mak dapat dua kan, satu dapat sebagai isteri, satu dapat sebagai ibu kepada anak itu, dua kali dapat. Okay. Jadi itu yang nak kita perhati, jangan kata oh dah mati beri buat apa. Jangan, itu hak dia. Jadi kedua-dua syarat ini mesti dipenuhi, barulah layak anak dalam kandungan dapat pusaka. Dari segi mazhab Syafi'i kita, mazhab Syafi'i kita afdal tunggu sehingga bersalin, barulah harta itu dibahagi-bahagikan kepada waris. Kalau ada di kalangan waris yang bakal dapat pusaka itu masih berada dalam kandungan ibunya, tunggu bersalin sebab tak tahu hidupkah atau mati. Kalaulah seseorang itu meninggal dunia, suami isteri dia sedang hamil, contohnya anak dia sudah ada 3 orang, 2 lelaki seorang perempuan, isteri sedang hamil, anak bakal keempat. Tiba-tiba dia meninggal dunia, isteri sedang hamil dalam 2 bulan atau 3 bulan. Nak tunggu lama mana ni? Lebih kurang 7 bulan dalam bentuk biasalah. Okey, 7 bulan lagi itu 9 bulan lebih kurang. Okey, 9 bulan 10 hari dia bakal bersalin. Wajar atau afdal menurut pendapat mazhab Syafi'i, tunggu anak dalam kandungan itu lahir, barulah dibahagi kepada waris-warisnya, 2 orang anak lelaki tadi, seorang anak perempuan, isteri si mati, dan anak yang bakal lahir itu tak tahu lagi lelaki ke perempuan. Tunggu dia bersalin, kalau dia lahir lelaki, maka dibahagikan kepada 3 lelaki seorang perempuan. Kalau lahir itu perempuan, dibahagikan kepada 2 lelaki 2 perempuan. Okay, kena tunggu bersalin dulu. Afdal bukan wajib. Okay, afdal bukan wajib. Jadi kena faham antara konteks afdal ni, bila masa nak guna dan sebagainya. Ada perbahasan lah afdal ketika mana, seeloknya afdal. Sebab kita tak tahu, bukan setakat tak tahu lelaki atau perempuan hidup atau mati, tak tahu berapa yang bakal ada dalam tu. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 2. Itu afdal dalam mazhab Syafi'i. Kita tunggulah, sabarlah sekejap, tunggu sehingga bersalin. Tetapi boleh atau tidak kita nak bahagikan ketika masih berada dalam kandungan? Jawabnya boleh. Tidak menjadi apa ni haram, ataupun tidak menjadi hukumnya berdosa. Kerana mazhab Syafi'i hanya mengatakan afdal. Ok,
Okay, sebab ada sebahagian-sebahagian harta yang perlukan kepada pengurusan yang segera. Jika sekiranya isteri itu tidak bekerja, harta suaminya banyak, dia sedang hamil baru 2 minggu, suami dia mati, okay, suami dia mati terkejut isteri hamil, kan? Contoh, 2 minggu baru isteri, suami mati minggu lepas, isteri dah hamil 2 minggu, maknanya hamil dululah belum mati, okay? Nah, jadi baru hamil 2 minggu, bayangkan nak tunggu sehingga 9 bulan lagi. KWSP dah pegang sebanyak 300 ribu ni, kan? Sebab itu kena lihat juga isteri dah lah tak bekerja, okay? Nak buat macam mana? Nak kiranya nak bekerja, takut terlanggar larangan 4 bulan 10 hari berihdan untuk belanja, okay? Kan perempuan yang isteri yang kematian suami kena beredah dan berihdan, kan? Berihdan 4 bulan 10 hari, kan? Tapi isteri ni hamil, iddahnya tamat selepas bersalin nantilah, bukan 4 bulan 10 hari tu. Lepas bersalin baru iddah dia tamat, boleh kahwin lain. Jangan cukup 4 bulan 10 hari cukup lah, dia kata, kan? Dia sedang hamil 7 bulan dikahwin, tak boleh tu, kan? Kena tunggu bersalin jugalah. Cuma nak bagi tahunya dalam tempoh itu, macam mana makan minum isteri, perlu ke dia jual nasi lemak, buka payung? Itu nak lihat keafdalan itu di mana letaknya, kita nak letak. Kalau dia ada harta dia sendiri, mungkin sabar menunggu, alhamdulillah, lagi bagus. Tetapi untuk sara hidupnya, ini yang perlu kita lihat sama-sama untuk kita hadapi atau tangani masyarakat kita. Kemungkinan begitu berlaku kepada isteri berkenaan, bil elektrik nak kena bayar, dia tinggal di rumah itu, okay? Berbulan-bulan tu si mati tak bayar dah bil elektrik. Ingat, apabila seorang itu mati, nafkah terputus. Tidak ada orang mati tanggung nafkah orang hidup. Itu konsep dia. Sebab itu dalam soal bahagian harta pusaka tak bincang dah soal nafkah. Kerana apabila seorang itu mati, nafkah tidak ada lagi pada dia, kecuali hutang. Hutang nafkah, dulu dia pernah tinggal isteri dia 5 bulan, tak pernah bagi apa satu. Sekarang ni baru balik jumpa isteri, isteri boleh tuntut nafkah hutang walaupun suami dah mati. Tapi hutang. Tetapi bagi yang hidup, bil elektrik tak payah bayar dah. Jangan pakai harta dia nak bayar bil elektrik. Siapa pakai elektrik itu? Orang ini je pakai, tapi rumah si mati, tak kenalah lah, kan? Rumah si mati, orang mana duduk, orang itulah yang bayar. Jadi kalaulah isteri dan anak-anak yang tinggal, nak pakai harta mana? Ini berunding dalam soal nak uruh pusaka. Apatah lagi isteri berkenaan yang sedang hamil, kosnya mungkin meningkat, okay? Nak tunggu ke 9 bulan atau 7 bulan lagi dengan kepayahan isteri yang sedang hamil? Itu kita nak lihat afdal di mana kita nak letak. Sebab itu mazhab Syafi'i hanya menyebut afdal saja, dia tak kata wajib tunggu juga. Tak boleh nak buka lah ikatan tu, payah lah. Sebab itu afdal saja. Jadi afdalnya melihat kepada situasi. Jadi kalau sekiranya isteri itu sedang hamil, maka lihatlah hamil berapa bulan, tunggu diu saja lagi dah. Tak ada penasabarlah, tunggu sampai bersalin, kan? Jadi pengurusan harta yang ditinggalkan, lihat kepada situasi isteri berkenaan dan mungkin keperluan anak-anak yang ada untuk proses pembahagian yang cepat. Kerana anak-anak berkenaan perlu meneruskan persekolahan, perlu membayar yuran itu dan ini dalam tempoh-tempoh tertentu itu. Jadi kalau tak bahagi, bagaimana nak uruskan yang hal dia? Isteri harta sendiri tak ada, cuma berharap kepada suami, sebab isteri suri rumah. Jadi kita jangan menyukarkannya sehingga kita skat pembahagian. Kita bimbang takut yang kurang faham ini, masyarakat kita yang kurang faham, mak mertua, suami meninggal, anak meninggal, halang menantu guna harta. Jangan guna. Selagi awak tak bersalin, jangan. Habis saya nak belanja anak-anak sekolah saya, macam mana mak? Cari sendiri. Tak nak ayat itu tipu. Kan? Jadi kita telah membuka ruang melanggar satu hukum yang lain, iaitu larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang isteri perlu menjaga batas-batas apabila suami meninggal. Okay? Jadi kita dah membuka ruang.
Sebab itu kena jaga kedua-dua benda, perkara perkara berkenaan. Okey. Ya. Pembahagian harta pusaka sebelum anak lahir kita ada buat anak yang kandungan tak ada lagi ke perempuan. Okey. Okey, terima kasih Haji. Baru nak mula. Okey, baru nak mula. Yang tadi baru-baru kita tu. Okey. Jadi betul sebagaimana Haji tanya. Okey. Kalaulah kita ada harta, seorang itu mati, anak sedang hamil baru 2 bulan ni. Nak tunggu 7 bulan lagi lebih kurang. Tak sabar anak ni nak sekolah dan sebagainya. Bagaimana cara nak bahagi? Kita ambil daripada pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Syafi'i. Okey. Yang membenarkan atau yang memberi ruang bahawa harta pusaka boleh dibahagikan ketika anak belum lagi dilahirkan. Okey, kita pakai pandangan itu walaupun afdalnya tunggu bersalin. Bagi yang ke lapangan yang tak timbul isu, tak timbul masalah, tunggu lepas matilah. Okey. Jadi kita boleh untuk meraihkan pandangan mazhab Syafi'i ini, kita boleh membahagikan harta pusaka mengikut jenis harta. Mana harta yang dah boleh bahagi sekarang, boleh kita nak teruskan pembahagian. Mana harta yang mana perlu proses-proses tertentu untuk bahagi, kita tangguh sampai bersalin. Contoh tanah, rumah, kan, kereta, contohlah. Tetapi wang tunai yang dah ada bawah bantal, yang dah ada dalam peti besi, yang dah dapat melalui insurans atau takaful, yang dah dapat melalui KWSP dalam tempoh 2-3 minggu dapat tu, berlonggok tu. Kan? Bantuan-bantuan dan sebagainya lah. Kan? Harta-harta itu. Contohnya, apa ni, kalau bagi mereka yang berpegang bahawa gratuiti, gantian cuti rehat, ada pandangan mengatakan itu harta pusaka, ada pandangan mengatakan bukan. Itu pula lah, hilang lagi, tak ada fatwa yang muktamad, hanya gratuiti sahaja mengatakan bukan pusaka. Ada pandangan di luar sana mengatakan pusaka, itu terpulang. Mungkin suaminya pekerja kerajaan, meninggal dalam tempoh khidmat, gratuiti tetap dibayar. Seminggu dua sahaja prosesnya, selepas dikemukakan sijil mati dan sebagainya. Kemudian mungkin ada GCR, Golden Handshake ke apa, gantian cuti rehat, dapat. Sebahagian pandangan mengatakan itu pusaka, sebahagian mengatakan bukan pusaka, terpulanglah. Okey. Ha, tapi fatwa kebangsaan yang tidak digezekkan oleh mana-mana negeri lagi setakat ini, dia mengatakan gratuiti bukan pusaka, dia ikut sebagaimana Akta Pencen 1980. Okey. Tetapi kalau ada pandangan nak mengatakan itu pusaka, terpulang. Okey. Ha, itu secara umumlah. Jadi benda-benda yang macam inilah yang cepat ini. Hasil rumah sewa, hutang-hutang orang bayar. Yang boleh segera ni, dengar orang ini mati, oh saya ada berhutang dengan dia RM5,000, yang ni ada berhutang dengan dia RM4,000, yang ni ada berhutang dengan dia RM10,000, masing-masing pakat pergi bayar. Duit dia ada pegang di tangan. Yang itu mungkin kita boleh proseskan awal, walaupun belum bersalin. Yang tanah yang belum melalui proses-proses tertentu, file case dahulu, kemudian ini lambat. Kan? Piagam apa ni, piagam pelanggan di pejabat tanah pun ataupun di unit pusaka kecil pun yang meletakkan 4 bulan setengah piagam pelanggan tempoh penyelesaian. Okey. Nah, jadi mungkin lambat, sabarlah, tunggu, yang itu tak ada masalah sangat sebab benda yang tak hilang dan sebagainya. Yang duit yang dah ada ni nak menguruskan kehidupan. Okey. Okey. Jadi kalau kita lihat, mungkin yang ada dalam kandungan itu lelaki dan perempuan pun kita tak pasti lagi. Okey, sebab baru hamil sebulan. Biasanya nak pasti jantina ni kurang-kurang 4 bulan, 5 bulan barulah keyakinan doktor letak itu tinggi untuk cek apa, untuk periksa lelaki atau perempuan. Itu pun tak muktamad. Sebab ada yang doktor mengatakan bahawa lelaki keluar perempuan, bahawa perempuan keluar lelaki, ada berlaku. Cuma kebarangkalian tepat itu adalah, tapi ada berlaku yang tak tepat sebagaimana doktor kata. Ada, mungkin tak banyak lah, daripada 10 mungkin 1-2. Tetapi nak bagi tahunya baru hamil sebulan, memang payah nak tentukan jantina dan berapa jumlah di dalam pun agak sukar. Okay. Jadi cara yang paling selamat, mazhab Syafi'i kita meletakkan bahawa lihat kepada waris-waris yang ada. Okay. Yang pertama, tengok siapa yang mewarisi.
siapa yang bakal mewarisi harta itu selain daripada anak berkenaan? Kalau sekiranya si mati tidak ada anak lagi, itulah anak yang pertama yang dalam kandungan, itulah anak yang pertama. Tak ada anak lagi, maka isteri dia kena ambil 1/8 dahulu, bukannya 1/4. Masa nak bahagi, isteri kena ambil waris-waris lain, hendaklah mengambil bahagian paling sedikit. Okay? Contoh sebagaimana saya buat contoh, seorang mati, isteri sedang hamil, dia masih lagi ada ibu, dia masih lagi ada bapa. Okay? Dia ada ibu, dia ada bapa, dia ada isteri yang hamil. Okay, contoh, tiga orang ni je. Seorang lelaki meninggal dunia, isterinya sedang hamil, mak ayahnya masih hidup. Maka orang lain semua tak layak dapat pusaka. Okay? Okay. Jadi, anak yang bakal lahir tu lelaki kah atau perempuan? Waris yang hidup, maknanya isteri, ibu dan bapa mengambil bahagian paling sedikit, paling kecil. Maknanya kalau kita andai anak itu lahir dan hidup, maka isteri dapat 1/8, maka beri bahagian 1/8. Okey, ibu dapat 1/6, beri bahagian 1/6. Bapa dapat 1/6, beri bahagian bapa 1/6. Baki lagi simpan untuk anak dalam kandungan. Okay. Bahagian yang terkecil ni confirm mereka dapat. Okay. Mereka bertiga ini dapat, isteri, ibu, bapa. Tiba-tiba 5 bulan lepas itu keguguran, baki itu bahagi balik. Sebagaimana harta si mati, isteri dapat 1/4 bahagi balik, kan? Ibu dapat 1/3 baki, bapa dapat baki. Okay. Kalau meninggal, okay. Kalau dilahirkan hidup, kemudiannya kekal isteri dapat 1/8, ibu dapat 1/6, bapa dapat 1/6. Lelaki, maka yang ambil semua harta. Perempuan seorang, maka bapa mengambil baki lagi, sebab perempuan hanya dapat separuh sahaja. Okay. Ha, itu cara kira lah. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, bukan kerana nak menjaga anak dalam kandungan, jika sekiranya keluarga ataupun mereka yang layak dapat itu nak meneruskan pembahagian, perlu menjaga yang anak dalam kandungan dengan mengambil bahagian yang paling kecil, dengan beranggapan bahawa anak dalam kandungan itu hidup lahirnya nanti, untuk menjaga. Okay? Jangan terus bagi, kata tak apalah, ia lahir, kalau hidup nanti barulah kita serah balik kat dia. Ha, kan bimbang takut berlaku gitu. Ha, ada juga, mana kita tahu dia hidup ke mati. Sekarang ini kita bahagi, kita bertiga sudahlah. Yang dalam kandungan tu biarlah dulu, tiba-tiba ia lahir hidup nanti baru kita rombak balik. Ada yang nak buat begitu kerana nak pakai dulu, buat modal nak beli apa. Mazhab Syafi'i tak izinkan buat begitu. Kenapa? Kerana tak apabila dibahagi-bahagikan nanti, ibu, bapa, isteri tanpa menghiraukan anak dalam kandungan, walaupun mereka ini berpakat nak serah semula kalau lahir nanti, dibimbangi ibu berkenaan atau bapa kepada si mati terdahulu meninggal sebelum anak itu lahir. Maka harta dia, anak-anak mereka duduk berebut ambil lah. Ha, berapa orang nak pulang balik ni? Tanya isteri mengadu, bila lahir nanti mengadulah, kata dulu kami setuju nak serah balik kepada anak lah kandungan, sekarang ni anak sudah lahir lelaki, maka kena pulang balik lah. Saya pulang balik, nenek pun pulang balik, apa ni, mak dia pulang balik, ayah nak pulang balik, dah mati, adik-adik dah dah ambil tu, nak pergi tanya ke orang-orang sana, kan susah tu. Okay. Yang mudahnya apabila diberi bahagian yang minimum, paling kecil dulu kadar mereka. Apabila paling kecil tiba-tiba meninggal, bapa meninggal dahulu sebelum anak bersalin, tiba-tiba bapa meninggal 2 minggu lepas itu anak pula keguguran,
maka bapa yang paling dapat banyaknya, bukan 1/6 lah, lebih lagi semua surafat bapa contohnya lah. Maka bahagian itu diserah kepada waris-waris bapa pula lah, campur dengan harta dia yang dah ada. Tak payah. Ataupun ketiga-tiga ini masih hidup, itu andaian-andaian yang boleh buat. Tiba-tiba anak itu lahir meninggal, ataupun tak hidup, kan tak hidup, atau keguguran, maka mudahlah. Okey, harta lebih ni sekarang kita bahagi balik, semua datang. Ada kerja berhenti. Kan mudahlah nak ambil, tetapi nak pergi tuntut payah. Kan lari dia macam-macam. Sebab itu kita nak supaya mazhab Syafi'i kita begitu berhati-hati sehingga menjaga anak yang dalam kandungan tu melebihi daripada bahagian orang yang hidup. Orang yang hidup ambil bahagian minimum sudahlah, kerana anak berkenan lahir nanti tak reti nak minta. Okey. Menantu nak minta mungkin dah tak rapat dengan pak mertua, bapak mertua lagi sukar nak minta bahagian anak. Sebab itu simpan dulu lebih selamat untuk anak berkenaan. Nak simpan berapa orang dan sebagainya, itu perbahasan dalam mazhab Syafi'i. Cuma mazhab Syafi'i kita ini lebih berhati-hati apabila nak membahagikan harta pusaka, sedangkan ada anak yang sedangkan ada baby atau bayi atau janin dalam kandungan, maka perlu dibuat suatu lagi perjanjian selepas dibahagi-bahagikan ketika baby ataupun apa ni bayi dalam kandungan belum lahir. Begitu teliti mazhab Syafi'i kita. Bukan hanya waris-waris mengambil bahagian yang paling sedikit, tetapi mereka juga perlu buat suatu perjanjian. Jika sekiranya apa-apa yang disimpan, ini ayat lah, mana jumpa peguam nak bahagi, nak sahkan surat perjanjian itu terpulang supaya laku untuk dituntut nanti. Sekiranya apa-apa berlaku kepada bahagian janin yang kita simpan ini berlaku kekurangan, maka waris-waris hendaklah memulang semula bahagiannya supaya lengkap bahagian dia. Buat satu surat perjanjian ditandatangani oleh tiga penerima sebelum ini. Sebab kita bimbang, kita tinggal untuk seorang, lahir dua, tinggal untuk dua, lahir tiga, tinggal untuk tiga, lahir empat. Kemungkinan berubah bahagian yang kita tinggal kadarnya. Maka waris-waris yang dah ambil kena pulangkan balik. Sebab itu kena buat satu surat perjanjian akuan. Jika sekiranya meninggallah orang itu sebelum bayi dilahirkan, maka boleh dituntut kepada waris-waris supaya bayar balik dengan surat akuan itu. Begitu hebat mazhab Syafi'i berfikir jauh tu Imam Syafi'i kita, sehingga suruh buat satu surat perjanjian walaupun dah ambil bahagian kecil. Begitu hati-hati mazhab Syafi'i kita untuk menyerah hak kepada orang, sebab hak orang ni kan. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i kita kena lihat kepada perkara sedemikian. Sebab anak dalam kandungan ini kita tak tahu berapa orang sebenarnya. Pernah berlaku sampai 9 kehamilan. 9, satu kehamilan, satu kali hamil 9 baby keluar. Ada yang biasa 3, 2 tu biasa sangat. Kemungkinan kita simpan untuk perempuan, tiba-tiba lahir lelaki. Simpan untuk lelaki, lahir lelaki dan perempuan. Mungkin itu berlaku, kemungkinan itulah kita mengambil atau kita melihat dari sudut jaminan yang hendak diberi oleh waris-waris yang dapat kepada anak yang bakal lahir jika mereka terambil bahagian yang lebih. Itu konteks kita sekarang lah. Jadi buat perjanjian sikit di antara tiga atau waris yang menerima harta pusaka berkenaan. Okey. Ada lagi nak tanya? Ini pandangan mazhab Syafi'i. Namun demikian, kalau kita ikut Undang-Undang Pusaka Mesir 1943, membenarkan berbahagian dengan anggapan seorang sahaja. Boleh dengan andaian seorang. Seorang sahaja dalam kandungan. Tapi kena buat perjanjian lah. Takut lahir lebih daripada seorang waris. Apabila lahir lebih daripada seorang waris, maka seorang daripada anak dalam kandungan, maka mungkin berubah bahagian. Waris yang dah terambil kena pulang balik. Kalau dah ambil harta jual, kena ganti dalam bentuk nilai sebaik mungkinlah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Okay. Ingat, hamil dia tidak ada tempoh.
Walaupun bukan tak ada tempoh, maksudnya bila seorang anak itu layak, dia disahkan hamil sahaja. Sah hamil selepas mati, disahkan hamil, kehamilan berlaku sebelum mati. So isteri dia disahkan hamil walaupun baru seminggu. Maka satu syarat sudah dipenuhi, iaitu hamil sebelum mati. Bukan sehingga ditiupkan roh, bukan. Okay. Yang 4 bulan barulah layak, bukan. Okay. Tak, disahkan hamil sahaja. Sama ada namanya baru, dalam Islamnya nutfah mudghah dan sebagainya. Dalam sainsnya dia panggilkan setitik apa ni, embrio, zygote, macam-macam lah, itu nama sains lah. Okey, kan? Tak kira status dalam kandungan itu, adakah dia lembaga ke, embrio ke, zygote ke, ke apa dia panggil, fetus, zygote pula, fetus ke, doktor lebih faham lah. Ha, itu bidang dia. Dia tak kira peringkat mana dalam kandungan, asal dia sahkan hamil, maka cukup satu syarat. Jangan kata, baru hamil sebulan layak dah, roh pun belum tiup lagi, kalau lahir tak payah letak nama pun. Ha, bukan itu soalnya. Okey, kan? Kalau digugurkan tak payah letak nama kan? Ada roh barulah sunnah kita letak nama kan? Ha, contoh. Ha, ya, bukan itu perbahasan dari sudut lain. Perbahasan dari sudut pusaka, isteri atau seorang wanita itu disahkan hamil, tak kira tempohnya berapa lama, janji kehamilan itu berlaku sebelum mati, berlakulah kematian, anak dalam kandungan sudah penuh satu syarat. Cuma tunggu lahir hidup saja lagi. Dah layak dapat pusaka. Sebab kita bimbang takut nanti kata, oh baru segumpal darah, kan? Belum lagi bentuk tulang temulang, belum lagi ditiupkan roh, belum lagi macam-macam. Bukan itu perbahasan dalam konteks pusaka. Konteks pusaka hanya menentukan seorang itu hamil atau tidak sahaja. Okay. Kemudian ada pun nak tanya. Ini tempoh kehamilan dalam Islam, kalau bincang Islam, saya sebut tadi secara umumnya tanya doktor lah, sebab orang petikai itu kena tanya doktor lah. Dari segi mazhab, dari segi perbahasan ulama, berapa lama kehamilan itu dalam mazhab Syafi'i, selepas suami mati tunggu bersalin tak bersalin, tunggu bersalin tak bersalin, berapa lama dah hamil ni? Baru 3 tahun. Kena tunggu lagi setahun. Ha. Sebab tempoh, paling panjang tempoh hamil dalam mazhab Syafi'i adalah 4 tahun. Dan itulah yang dimasukkan dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Okay. Selama mana tidak dinafikan nasabnya oleh suami ataupun oleh orang-orang yang bangkit lah. Kan? Boleh disabit nasabkan kepada ayahnya, suami wanita itulah yang hamil kan. Tapi jarang berlaku ni. Jarang. 4 tahun tak bersalin lagi awak ni. Harta banyak ni kita nak bagi ni. Kan? Jarang berlakulah. Cuma undang-undang mengambil langkah selamat kerana pernah berlaku pada zaman dulu, zaman apa ni, ulama-ulama ini, yang mana kelahiran pernah hamil 4 tahun baru lahir. Ada berlaku ketika itu. Sebab itu mereka ni ambil langkah berhati-hati. Walau perkara itu jarang-jarang, tapi takut berlaku. Sebab itu diletak paling panjang hamil 4 tahun dalam mazhab Syafi'i. 4 tahun. 4 tahun mana ni? 4 tahun Qamariyah, yang bulan kita nak puasa ni lah. Ha, jangan bulan Januari, Februari. Okay? Lebih kurang 350 hari. Bukan 364 atau 65 hari tu. 350-55 begitulah. Okey, dalam bulan Islam. Bulan 4 bulan apa ni 4 tahun. Tempoh hamil yang paling pendek adalah 6 bulan 2 lahzah. Apa tujuan ulama menentukan perkara ini? Dia bimbang takut kita tunggu awak ni kata hamil dulu kan. Suami isteri disahkan hamil sebulan. Suami dia meninggal baru sebulan. Tunggu setahun tak bersalin lagi. Ya kedak awak ni. 2 tahun tak bersalin lagi. 3 tahun 11 bulan suami meninggal, dia bersalin. Jadi ngam-ngam cukup 4 tahun. Nak beri tak pusaka ni? Confuse kita ni. Kan? Kan? Contoh. Okay?
Kalau tidak dinafikan nasabnya, tidak ada bantahan oleh mana-mana waris lain dan sebagainya, dia layak dapat pusaka. Kalau dibantah, kena buktilah bahawa kehamilan itu, yang lahir itu bukan anak si mati. Tapi ulama letak tempoh, dah masuk waktu ke? Okay, kita beri laluan azan sekejap. Meninggal, ada timbul isu kehamilan tadi, perbahasan ulama berkaitan tempoh hamil yang paling singkat ialah 6 bulan 2 ladah, tempoh hamil yang paling panjang ialah 4 tahun, itu dalam mazhab Syafi'i lah. Okay, 4 tahun, maka kalau berlaku kelahiran 4 tahun lebih, maka timbul masalah lah, adakah anak itu wujud ketika berlaku kematian. Okay, sebab dah tempoh maksimum. Ini yang kita bincang, tempoh-tempoh ini bagi yang mana isteri hamil, suami yang mati. Tetapi bagi anak yang mati, ibu yang hamil, lain cara kiranya untuk kehamilan di dalam kandungan ibu itu. Sebab menurut pendapat ulama, perbahasan ulama dalam mazhab Syafi'i, saya fokus mazhab Syafi'i ya. Okey. Mungkin pandangan mazhab lain berbeza sedikit, tapi saya fokuskan kepada mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa kalau sekiranya si mati itu yang bukan kepada bapa anak itu, maka kehamilan kepada orang lain yang mungkin layak dapat pusaka dia, mestilah kehamilan itu lahir kurang daripada 6 bulan 2 lahzah, baru layak dapat pusaka. Itu perbahasan ulama. Yang tadi mesti 6 bulan ke atas sampai 4 tahun. Kan? Tempoh tu beza yang dengan isteri yang sedang hamil. Okay? Contoh begini ya. Contoh sebab apa ulama buat begitu, terutama mazhab Syafi'i kita, kerana nak menjaga hak-hak waris ini. Kerana apabila berlaku kematian, ibu dia yang dengan bapa tirinya itu boleh tak berlaku hubungan kelamin? Boleh atau tidak? Boleh tak timbul isu pun? Kan? Tak ada masalah. Dia tidak berpantang. Mungkin 3 hari boleh lah. Sebab untuk yang lain daripada isteri, sunat berkabung hanya 3 hari berkabung. Tapi tak berkabung tak apa, bukan wajib, sunatnya. Bagi orang lain, okay? Bagi orang lain, isteri je 4 bulan 10 hari, okay? Bagi orang lain, maka mungkinkah timbul tanya-tanya, adakah anak dalam kandungan ini jika lahir kurang daripada apa ni, lahir lebih daripada 6 bulan ke atas, adakah dia wujud sebelum mati atau selepas mati? Itu timbul tanya-tanya. Sebab untuk suatu kelahiran yang hidup, mesti kehamilan 6 bulan ke atas, 6 bulan 2 lazak, lahir hidup, okay?
Kalau sekiranya seorang wanita ini ia masih bersuami, okey, kan ada matinya, wanita ni ada anak, anak dia meninggal dunia, anak ini meninggal dunia, okey, maka kalau sekiranya lahir kurang daripada 6 bulan, confirm dia hamil sebelum mati. Nah, itu kaedah. Okey. 6 bulan daripada tarikh kematian itulah. Okey, banding dengan tarikh kematian 6 bulan kurang ke bawah, confirm mak dia hamil sebelum mati. Sebab kalau sekiranya melebihi 6 apa ni, kalau sekiranya melebihi 6 bulan hidup, kemungkinan yang berlaku kehamilan tu ia lepas mati, kemungkinan. Okey, kan kalau berlaku ke, contoh beginilah, kalau tiba-tiba dia meninggal dunia, mak dia okey tiba-tiba melahirkan anak 5 bulan, 5 bulan selepas dia mati mak dia melahirkan anak, confirm dia hamil sebelum mati. Sebab tak hidup kalau lahir 5 bulan kalau dia hamil selepas mati. Tetapi tiba-tiba 7 bulan baru bersalin mak dia selepas daripada mati, hamil hak mana ni? Ini confuse. Adakah kehamilan itu berlaku sebelum mati atau lepas mati? Itu dari segi perbahasan ulama fiqah. Sebab itu ulama fiqah menetapkan bahawa untuk melayakkan seseorang itu, bagi yang bukan suami mati ni, yang masih bersuami, ada kematian, kehamilan itu mestilah lahir hidup dalam tempoh 6 bulan 2 lahzah ke bawah daripada tempoh kematian. Okey, daripada tarikh kematian. Supaya yakin bahawa hamil itu berlaku sebelum mati. Tetapi kalau lahir 6 bulan 2 lazah ke atas daripada tempoh kematian, tarikh kematian, maka timbul kekeliruan. Adakah kehamilan sebelum mati atau selepas mati? Maka inilah perlu kepada pengesahan kepakaran lah. Okay, untuk melayakkan dapat pusaka. Sebab timbul keraguan. Dia kata confirm tak, sebab dia dah hamil dah 2 minggu anak dia mati. Betul ke 2 minggu itu lekat? Faham tak? Lekat. Faham maksud saya lekat? Sakuk sampai bersalin atau yang baru dibuat selepas mati yang sakuk? Ha, itu isu-isu yang mungkin kena tanya doktor lah, bukan saya yang jawab. Cuma ulama' beri panduan begitu, supaya nak beri kepada yang bersalin mak dia ini, yang mana masih bersuami, ada yang mati ya, yang dalam kandungan dapat harta pusaka, nak beri kepada yang ada dalam kandungan itu, kalau melebihi 7 bulan atau 6 bulan 2 lazah ke atas, perlu minta kepastian pakar untuk menentukan dia waris atau tidak. Tetapi kalau 6 bulan 2 lazah ke bawah daripada tempoh kematian, maka tak perlu dah pengesah pakar. Yakinlah kalau dia lahir hidup, maka dia hamil tu berlaku belum mati. Itu tujuannya ulama buat tu, untuk panduan kita supaya senang, tak timbul kekeliruan. Ya ke? Ya ke? Bertanya-bertanya lagi. Jadi ini kepakaran lah yang buat. Sebab kemungkinan minggu yang selepas anak dia meninggal, suami masih ada, berlaku hubungan kelamin di antara dua itu. Anak baru mati 3 hari, contoh 4 hari berlaku hubungan kelamin. Takut yang sebelum ni baru disahkan seminggu hamil itu tak sangkut. Yang sangkutnya yang baru ni. Ha. Yang baru 3 hari lepas mati, maka kehamilan wujud selepas mati. Tak penuh syarat pertama. Macam mana nak lihat syarat kedua? Iaitu kehamilan mesti berlaku sebelum mati. Ha, ulama kita habis dia bincang detailnya. Okey. Ha, itu tujuan ulama kita buat, menjadi panduan kepada kita untuk kita memberi keyakinan kepada kita dalam proses menurun milikkan harta kepada waris-waris yang berhak. Ya. Okay. Okay, saya buka kepada soalan lah, kalau ada tanya sila. Ya. Gandum pertama. Apa yang berlaku adalah mutual dengan intempah dan tempah kalau berlaku kematian itu, dia nak terus bagi harta. Sedangkan rumah itu, isteri nak keluar. Dia nak keluar dari rumah itu, dia nak ambil bagian. Tapi macam mana kita nak selamatkan kematian itu? Okey. Agak sukalah.
ini bukan masalah menentukan hak, masalah sikap. Okey, masing-masing waris ada hak, tapi sikap waris. Okey. Yang pertama sebagai orang tua dan apa ni mak kepada isteri, perlu kita ingat bahawa isteri yakni anak janda ataupun anak kepada si mati, anak kita tu adalah isteri si mati, perlu beredah di dalam rumahnya. Jangan halau 4 bulan 10 hari itu satu hal, sehingga bersalin itu satu hal. Itu satu kena ingat. Okey. Jangan kita sehingga buka ruang itu. Faham tak maksud saya ni? Ha? Okey. Sekarang ini apabila berlaku kematian, isteri sekarang ini beredah dan berehdar. Okey kan? Berkabung. Kan? Berehdar hendaklah berlaku di rumah yang dia tinggal. Itu syarah kan. Sebab itu kita tak boleh bawa lari atau tak boleh bawa keluar. Sebab itu ramai orang duk bertanya, ustaz, ayah saya mati ustaz, boleh tak saya nak bawa mak saya tinggal dengan saya dalam tempoh iddah 4 bulan 10 hari? Nah, bukan pusaka tu, baru iddah. Sebab itu nak kena faham juga yang ada hubung kait itu. Kan, sebab mak kena beredah di rumah yang ayah dia duduk dulu. Bukan boleh bawa merata-rata. Kecuali ada hal-hal tertentu yang mewajarkan boleh buat. Dia takut tinggal seorang. Kan, berapa kali dah masuk pencuri. Contoh, barulah anak boleh bawa. Bukan sewenang-wenangnya. Ini apatah lagi begini. Sebab itu kena raikan juga ukur-ukur lain. Walaupun pusaka begitu. Okay? Lepas pada itu, barulah boleh nak bahagi-bagilah. Lepas habis ihdak dan sebagainya. Tapi perlu diingat bahawa okay, jika sekiranya, sebab anak yang bakal lahir itu mungkin lelaki, kalau lelaki, adik-beradik si mati satu sen tak dapat dari rumah itu, macam mana dia boleh buat keputusan untuk jual? Okay, jelas tak maksud saya ni? Kan? Cuma kalau lahir perempuan sahaja, barulah adik-beradik si mati layak. Kalau si mati tidak ada ayah, adik-beradik si mati layak. Itu pun lebihan daripada anak perempuan dan isteri. Okay? Ha, itu sebab itu saya kata benda ini dari segi sikap kena jaga dengan menjaga bahagian tahap. Kalau lahir itu anak lelaki, confirmlah adik-beradik tak layak. Macam mana dia boleh mengarahkan jual? Sebab dia ramai mempengaruhi bahagian ibu. Kan? Mak yang suruh jualnya, mertua kepada isteri itulah, menantu apa ni, nenek kepada cucu yang bakal lahir. Jadi nenek sewajarnya berfikir jangan terpengaruh dengan hasutan anak-anak. Lihat keadaan-keadaan. Kalau anak kata mak ada bahagian dalam rumah tu, contohnya lah, mak nak ambil, takkan nak ambil rumah tu bagi ramai-ramai. Minta Kak Long jual lah, suruh Kak Long jual. Biasa anak-anak lah, adik-beradik ni suruh mak. Mak kena berfikirlah, jangan terpengaruh dengan tu. Sebab hak mak, jagalah juga cucu berkenaan, anak cucu, menantu yang ni tak dapat. Confirm mak ada bahagian. Mak hanya layak 1/6 sahaja. Kalau rumah 600 ribu, 100 ribu sahaja mak layak. Kalau jual laku 600 ribu, mak layak hanya 100 ribu. Wajar atau tidak suruh dia jual sedangkan harta lain ada yang boleh di cover kat situ. Itu kena berfikirlah. Jangan suruh jual. Mak nak bahagian mak daripada nilai rumah 100 ribu. Boleh tak wang tunai yang ada 200 ribu tu bayar kepada mak 100 ribu yang rumah ni jadi hak kamu dua beranak bakal lahir nanti? Itu kaedahnya. Sebab itu hal pusaka hanya menentukan hak dalam Islam. Tetapi bagaimana nak memindahkan hak, bagaimana nak bagi hak kepada waris, itu perbincangan. Nah, tidak semestinya jual. Mungkin ada harta tunai KWSP ada 300 ribu. Mak dia layak dah, KWSP pun layak, rumah pun layak. Boleh tak ganti KWSP bayar lebih kepada mak cover rumah? Tak ada salah. Tak sampai supaya rumah itu jual. Dan kalau itu pun, kalau isteri tak tuntut harta sepencarian,
Kalau isteri tuntut harta sepercarian atas rumah berkenaan, katalah berjaya lah harta sepercarian 1/3, nilai rumah RM600,000, isteri berjaya 1/3, dah RM200,000 yang bukan pusaka, confirm hak isteri. Tinggal lagi RM400,000. RM400,000, mak hanya 1/6 daripada RM400,000, bukan dah RM600,000. Itu lagi sedikit lah. Jadi sebab itu saya kata kewajaran untuk mempengaruhi dan sebagainya ini kena lihat keadaan dan suasana. Jangan kita nak mengambil hak sehingga putus hubungan silaturahim. Okay? Takut tak padan dengan hak yang kita boleh. RM100,000 belanja 3-4 setahun 2 habis. Panjang tu tempoh tu, setahun 2 kan, 5-6 bulan habis. Tetapi anak yang bakal lahir nanti tak nak tengok nenek, tak nak berhubung rapat dengan pak saudara dan saudara mara, berpanjangan sampai bila-bila. Padan ke dengan RM100,000? Ha, itu kena fikirlah. Walaupun hak dia, kita tak salahkan hak, tapi kena jaga juga hubungan kekeluargaan. Dan anak yang bakal lahir nanti mungkin perempuan, kan? Tiba-tiba dia putus hubungan, mak kata inilah masalah, janganlah ini. Tiba-tiba nak kahwin, dalam keadaan putus nak cari pak saudara supaya menjadi wali, macam mana pula perasaan? Sebab itu kena jaga semua. Walaupun pusaka kita belajar ni nak menentukan hak, tetapi hak itu biarlah berada dalam keadaan kewajaran dan keharmonian untuk kita menentukan. Itu dari segi ilmu lain lah. Ilmu kaunseling, ilmu pengurusan, ilmu apalah, ilmu faraid hanya menentukan hak. Layak tak layak nak ambil tak hak itu terpulang. Itu ilmu lain lah, kan? Nah, itu maksud saya tadi tu. Jadi kena berhati-hatilah, berfikir jauh lah. Tak padan dengan yang dapat, tapi hubungan silaturahim agak renggang, tak cantik lah. Susah senang nanti nak berharap balik. Nah, itu maksudnya. Jadi kena berfikir supaya jangan pengaruh-pengaruh luar yang menentukan benda yang Islam dah atur dengan elok. Kita tak nak pengaruh luar. Pengaruh luar ni macam-macam. Hubungan suami isteri tu banyak. Okay? Putus banyak, tak dah sampai pusaka lagi pun. Ini dah sampai lagi mati juga, kan? Tak putus tengah jalan, kan? Jadi alhamdulillah lah lepas pusaka. Tetapi paling cantiknya disusuli dengan perkara-perkara itu. Sebab itu saya selalu pesan supaya harta pusaka ini membuahkan pahala kepada penerima dan kepada yang meninggalkan harta. Supaya pahala membuahkan kepada penerima dan memberi kesan juga kepada yang meninggalkan harta dulu yang cari, biar dia juga dapat sahamnya. Okey, maksudnya membuah pahala pada penerima. Penerima dapat, okeylah, saya sanggup berkorban bukan untuk lain, bakal cucu saya dapat pahala dengan harta yang dia tak cari. Itu saya kata membuahkan pahala kepada penerima. Dia tak cari pun harta orang yang ambil, harta anak dia. Ya tu bukan harta orang, harta anak dia, tapi dia tak cari secara betulnya. Tapi dia dapat pahala dengan mudah. Sebab bantu kaum kerabat terdekat adalah lebih afdal. Itu kena fikir bersamalah. Renung bersamalah dalam konteks pusaka. Bukan hanya nak menentukan hak, aku tak kira. Biarlah nak putus saudara, aku nak bahagian aku. Takut tak padan je. Kan contoh. Supaya perkara itu kita boleh elokkan, kita boleh hindarkan, kita boleh jaga sama-sama, supaya harta yang beroleh itu berada dalam keberkatan, diredoi, dan orang pun senang, kita pun senang, yang meninggal pun dapat sahamnya nanti. Mungkin ada lebih, kita tetaplah tabung masjid ni, pahala kepada arwah harta yang dia tinggal dulu. Tak apalah sikit-sikit letak, tak banyak pun, okay? Dapat juga saham kepada yang mencari dahulu. Wallah. Dan dia, okay, test dia. Ya, ya, ya. 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 Okay. Si mati, syarat untuk dapat pusaka waris yang hidup ketika matinya si mati, itu syarat. Okay, mesti waris yang hidup ketika mati si mati. Dia sekarang ni ada dalam soalan yang tanya lagi kita tadi, ada 4 orang anak,
Okey. Meninggal salah seorang sebelum daripada si mati ni mati, ayahnya. Sebelum ayah mati, anak mati dulu. Maka anak yang mati dulu ini tak layak dapat pusaka. Ayahnya yang meninggal kemudian. Tarikh mati. Anak ini mati tahun 2010, ayah mati 2014, maka anak yang mati 2010 tak layak dapat harta pusaka ayah yang mati 2014. Maka harta ayah yang mati 2014 ini dibahagi kepada 3 orang anak sahaja jika anak ini ada lelaki. Okey jelah. Jika ketiga-tiga ini, 3 orang anak ini ada lelaki. Kalau ketiga-tiga perempuan ini, yang mati ni lelaki, tengok cucu tu layak. Okey, 4 orang anak dia tadi, yang mati dahulu ni lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Yang mati terdahulu daripada ayah ni lelaki. Yang ada 3 orang ni ada lelaki ke perempuan? Ada lelaki, maka cucu tak layak dapat harta pusaka atuknya yang mati kerana dihalang oleh anak-anak si mati, yakni pak saudaranya. Tetapi kalau tak ada anak lelaki, cuma tiga-tiga ni perempuan, cucu tu layak. Nah, itu. Okey, cucu tu layak. Jadi dalam konteks kita negeri Selangor, okey, ini melalui bukan secara faraid lah. Ini melalui wasiat wajibah. Yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan jarang dengar, mungkin saya akan sentuh, akan datang lah. Apa dia wasiat wajibah? Termasuk ataupun terletak berada dalam enactment wasiat orang Islam Selangor 1999, pindaan 2016, di bawah section 27. Untuk yang kes yang ditanya tadi, boleh dituntut atas dasar itu, bukan tuntut harta pusaka, tuntut atas dasar wasiat wajibah yang diputuskan. Sekarang ini wasiat wajibah dan dah ada dalam undang-undang Negeri Pahang terbaru 2017, Negeri Kelantan 2011, Negeri Sembilan 2004, Negeri apa ni, Negeri Melaka 2005, Perak dalam 2016 tak silap. Kemudian Selangor 99 tapi dipindah pada 2016. Maknanya Selangor paling awal lah, the first di Malaysia. Yang mana Selangor ni lebih advance sikit. Ramai orang apa ni, orang-orang ilmiah berada di negeri Selangor. Okey. Jadi mengkaji dan sebagainya, dicadangkan, diterima dan dimasukkan dalam enactment negeri Selangor. Maksudnya sebagaimana yang ditanya tadi, anak-anak kepada yang mati dahulu ini boleh tuntut wasiat wajibah di mahkamah syariah. Bukannya tuntut pusaka. Ya, beza tu. Tuntut wasiat wajibah yang atuk dia tinggal. Mengapa dia tak dapat wasiat? Sebab apa sebut wasiat wajibah? Kerana diputuskan oleh mahkamah, bukan atuk yang buat. Kalau atuk yang buat, dia panggil wasiat ikhtiariah, pilihan atuk nak beri harta kepada siapa kecuali bukan waris. Itu ikhtiariah. Yang sekarang ni mahkamah arah, itu jadi wajib. Nah, ini ada beza. Jadi yang itu bukan atas nama pusaka. Kalau orang tanya saya, ustaz, yang ini dapat tak pusaka? Tak dapat dari segi pusaka. Tetapi dia nak tuntut juga, bukan pusaka, wasiat wajibah. Ha, jadi dalam ilmu pusaka tu banyaklah. Jadi wasiat wajibah boleh baca lah. Kalau ada Google pun boleh, kan, laman web ke dan sebagainya. Enactment wasiat orang Islam Selangor, tengok section 27. Yang meletakkan bahawa jika sekiranya seorang mati, kan, seorang ini mati meninggalkan cucu-cucu yang kematian ibu atau bapanya sebelum kematian datuk atau neneknya, maka cucu berkenaan berhak mendapat bahagian harta yang ditinggalkan oleh datuknya sekadar 1/3 atau mengikut bahagian ibu atau bapa dia. Ibu, kalau kita andai ibu atau bapa dia hidup, berapa dia dapat? Tapi jangan lebih 1/3 kerana dia wasiat. Sebab wasiat tak boleh lebih kadar 1/3. Okey. Nah, itu ada perbahasan panjang lah. Kita akan sambung kemudian. Sebab yang itu sejam lebih pula. Okey. Wallahu a'lam. Tapi pusaka tak layak lah sebab ia ada pak saudara. Ha, tak ada penentuan pusaka lah. Wallahu a'lam. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.